Hari ini kita akan melihat cara mudah membuat pelancar roket air dengan menggunakan pipe PVC dan botol minuman berkarbonat. Assalamualaikum semua. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk menyusul tinggi halaman 122 dan 123. Laju kita naik roket hari ini. Jadi, tajuk pelajaran kita adalah berdasarkan standard pembelajaran 3.3.1, iaitu mendraft dan menghasilkan tulisan berformat dan tidak berformat. Tapi hari ini kita hanya akan fokus kepada karangan jenis fakta dan laporan. Baiklah, kalau anak murid cikgu semua dah sedia dengan pen, kertas dan buku catatan, jom kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Cok. Sebelum kita teruskan belajar, tadi kamu dah tengok kan video di awal video cikgu ni tentang roket air. Kalau kamu nak buat eksperimen tu, kamu boleh cari link dalam bahagian description cikgu. Tapi sebelum tu kita tulis karangan dulu. Okay, baiklah, kita akan tengok objektif pelajaran. Yang pertama, murid perlu menulis draft karangan fakta dan laporan. Yang kedua, menulis karangan lengkap berdasarkan format karangan fakta dan laporan. Baiklah, ini adalah kriteria kejayaan yang perlu kamu kuasai, iaitu menulis draft karangan berdasarkan maklumat penting, menulis 4 daripada 6 perenggan karangan fakta dengan lengkap dan betulnya, dan yang ketiga, menulis 4 daripada 6 perenggan karangan laporan dengan lengkap dan betulnya. Baiklah, mari kita teruskan kelas pada hari ini. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita akan menulis karangan berdasarkan format ataupun teknik pipi daku. Apa tu pipi daku? Pipi daku. Apa dia? Pipi daku. Jadi P yang pertama, mari kita lihat apa tu pipi daku ni, Cikgu Azura ni. Okay, P yang pertama pendahuluan, P yang kedua penutup, yang ketiga di mana, apa, K untuk kenapa, U untuk apa. Untuk apakah? Jadi soalan-soalan ni akan kamu tanya diri kamu sendiri untuk menjana idea untuk menulis perenggan isi dengan baik. Marilah kita lihat pula kerangka isi yang cikgu pindahkan dalam bentuk rajah roket. Kenapa guna rajah roket ni cikgu? Sebab tadi kan meluncur laju roket air, cikgu gunalah rajah roket. Okay, jadi pendahuluan dan penutup awak salin je daripada buku teks sebab telah diberikan. Okay, sekarang kita tengok perenggan isi pertama, aktivitinya pembentangan. Perenggan isi kedua, aktivitinya roket air sasaran. Ketiga, pelancaran roket air payung terjun. Dan isi yang keempat dan isi tambahan untuk hari ini ialah penjurian akhir. Jadi apa kata kita lihat pula draft isi karangan fakta menggunakan teknik pipi daku. Draft ni ada untuk karangan fakta je ke? Tak, untuk kedua-duanya. Tapi kita mulakan dengan menulis karangan tidak berformat dahulu. Okay, jadi kita lihat draft yang pertama, kita gunakan teknik daku tadi, pipi daku. Okay, di manakah? Okay, kamu tulis di dewan. Apakah aktivitinya? Aktivitinya ialah pembentangan. Kenapa pembentangan dilakukan? Untuk pihak juri membuat penilaian. Dan apakah penilaian dilakukan? Untuk apakah penilaian dilakukan? Menguji peserta dalam apa kamu tulis. Isinya pun sebenarnya dah ada dalam buku teks awak. Okey, sekarang mari kita lihat pula draft untuk perenggan isi 2. Okey, di manakah dilaksanakan? Masih lagi D. Okey, di kawasan terbuka. A, apakah? Kedua, pelancaran roket air sasaran. K, kenapa? Menyasarkan roket ke tanda jarak 80 meter. Dan untuk apa? Untuk menilai sama ada berjaya dalam percubaan ataupun tidak. Masih lagi menggunakan daku. Okey, jadi mari kita lihat pula draft untuk isi ketiga. Okey, kalau isi ketiga, yang ini cikgu tak guna daku dah. Cikgu ambil AAU sahaja. Jadi murid-murid, kalau kamu nak menggunakan teknik ini, daripada daku tu, kamu boleh pilih DAK, AAU, AKU, KKU. Tapi biasanya mesti ada A lah. Jadi yang lain tu tak semestinya kamu guna. Okey, yang ketiga apa dia? Pelancaran roket air payung. Apakah tu roket air payung? Ialah roket yang menerima tambahan beban seluruh sintetik. Untuk apa penilaian dilakukan? Membuat catatan masa. Dan
untuk aktiviti perenggan yang keempat ataupun isi draft karangan perenggan keempat ialah penjulian akhir, apakah aktivitinya, apakah kriteria kejayaan, kiraan mata dari ketiga-tiga kategori dan untuk apa penjulian dilakukan untuk mencari pasukan yang berjaya. Jadi yang ini adalah isi tambahan. Baiklah, setelah kita menulis draft karangan, apa kata kita cuba untuk menulis karangan. Tapi sebelum tu, mari kita lihat dulu format karangan fakta. Okey, di sini karangan fakta senang je. Kamu hanya perlu tulis tajuk di bahagian tengah. Dan kalau dalam buku dia bulkan ataupun digelapkan, kamu hanya tulis huruf besar di setiap perkataan dan garis. Kecuali kalau ada kata sendiri ke, janganlah kamu tulis huruf besar. Okay, jadi ni adalah format dia, senang. Kita tengok. Okay, dan ni yang cikgu beritahu tadi, pendahuluan dah ada, P, penutup pun dah ada. Jadi yang ada, okay, ni pendahuluan isi 1, isi 2, isi 3 dan isi 4. Isi tadi pun kita dah huraikan dengan lebih panjang sedikit lah. Belum lagi dihasilkan dalam perenggan yang lengkap, dalam draft karangan tadi. Okey, mari kita lihat contoh perenggan lengkap karangan fakta. Okey, ini perenggan yang pertama cikgu bacakan. Kategori pertama ialah pembentangan kumpulan berlangsung di dewan selama 10 minit. Pihak juri melakukan penilaian pada sesi ini. Peserta diuji dengan kemahiran pembentangan, kemahiran bersuara jawab, kefahaman hukum sains dan aspek kreativiti dan inovasi. Jadi dekat sini mari kita lihat ada ke teknik dah aku kat sini. Ada. Okey. So yang ini, okey, A. Apakah aktiviti? Di mana? Di dewan. Kenapa? Dilakukan sebab pihak juri melakukan penilaian. Untuk apa? Untuk menguji peserta. So, ada daku di sini. Jadi, ini adalah contohlah. Kamu boleh tulis. Ini untuk perenggan isi 1. Mari kita lihat contoh perenggan isi 2. Dekat sini ada kesalahan ejaan lah. Meter, bukan meter, eh. T di sini. Apalah Cik Zura ni. Okey, cuba kamu baca. Bagus. Sekarang mari kita lihat menggunakan teknik aku tadi. Okey, pelancaran roket air. Di mana? Ada di. Lagi apa? Kenapa dibuat kawasan terbuka? Kerana menyasarkan ketanda jarak 80 meter. Untuk apa? Ataupun bergantung pada apa? Ialah untuk tekanan, bergantung pada tekanan udara dan sudut pelancaran roket. Ataupun kamu boleh untuk menentukan roket mana yang berada lama di udara. Pilihlah salah satu jawapannya. Okey, sekarang mari kita lihat pula contoh perenggan isi ketiga. Okey, cikgu bacakan. Kategori ketiga ialah perancangan roket air payung terjun. Jika ketiga ini telur sintetik seberat 60 gram dijadikan beban dan diletakkan pada roket air. Pihak juri akan membuat catatan masa untuk roket yang lama berada di udara berdasarkan pada tekanan udara dan paras air yang diketengkan. Okey, baik, kita tengok ada tak. Okey, kat sini tadi kalau ingat balik tadi kan kita ambil AAU. Okey, apa? A. Apa tu roket air? A. U untuk apa? Untuk roket lama berada di udara. Jadi kita guna AAU. Okay, dan perenggan untuk isi keempat. Akhir sekali, penjurian akhir dikira dengan mengumpul mata ketiga-tiga kategori. Pengumpulan mata ini penting untuk menentukan pasukan yang menjadi juara. Di sini pun ada, okay, penjurian akhir. Apakah? Okay, apakah kriteria dia mengumpul mata ketiga-tiga kategori untuk apa? Untuk menentukan pasukan yang menjadi juara. Sama AAU. Baiklah, sekarang dah lengkap empat perenggan isi karangan fakta. Campur pendahuluan dengan penutup yang dapat dalam buku teks tu, dah siap karangan fakta. Dah siap, lega ke? Masih belum lega lagi sebab kita ada lagi satu format karangan yang perlu kamu buat kerana SP kita 331. Jadi format yang kedua pula ialah format karangan laporan. Mari kita lihat dulu formatnya. Okay, mesti ada tajuk di tengah. Okay, gariskan tajuk. Huruf pertama tajuk huruf besar. Okay, di bahagian pendahuluan biasanya kita masukkan masa atau tarikh, berapa bilangan peserta, objektif untuk apa, di mana dilaksanakan. Itu kebiasaannya lah. Lepas tu kita ada perenggan isi 1, isi 2, isi 3,
dan penutup. Tadi kita ada tambahan isi 4 baru masukkan penutup. Okey, jadi dah lepas habis tulis karangan isi tadi, perenggan isi dan penutup, kamu mesti tulis laporan disediakan oleh tanda tangan, nama pelapor, semua huruf besar dalam kurungan jangan lupa dan ada jawatan. Okey, selari dengan pengakuan pelapor, mesti letak tarikh, huruf besar bulannya dan ada titik. Ha, jadi mari kita cuba pindahkan karangan yang akan tulis dalam karangan fakta tadi ke dalam bentuk laporan. Okey, mari kita lihat. Kita mulakan dengan menulis tajuk laporan. Ha, jadi cikgu beritahu tadi semua perkataan huruf besar dan digariskan. Kecuali kalau ada kata sendi macam D ke, huruf kecil lah. Okey, jadi cara menulis ini betul. Okey, cikgu tunjuk. Kalau yang ini salah. Jangan tulis macam ni. Semua huruf kecil tak ada garis tu salah. Okey, kalau semua huruf besar dan digariskan betul ke salah? Ni pun salah juga. Dan kalau semua huruf besar tak bergaris betul ke salah? Okey, yang ini betul. Jadi kamu boleh pilih cara satu ataupun dua. Okey, biasa kita ambil cara satu lah. Okey, sekarang ni cuba kamu tulis perenggan laporan, ambil daripada perenggan fakta kamu tadi tu, pindahkan. Untuk pendahuluan dia dah bagi dalam buku teks, betul tak? Penutup je kamu kena olah sedikit, tapi isinya dia dah beri dah. Okey, pendahuluan senang, kamu salin je daripada buku teks. Okey, sekarang perenggan isi pertama, ini kerangkanya. Cuba kamu pindahkan karangan fakta tadi ke dalam kerangka laporan ini. Okey, aktiviti bagi kategori pertama ialah macam mana kamu nak ambil. Tadi kamu dah tulis karangan fakta, salin semula. Pembentangan kumpulan berlangsung di dewan selama 10 minit, berat juri dengan beberapa nilai yang sama sahaja macam karangan fakta tadi. Mudah kan? Okey, untuk isi kedua pun sama. Ini kerangka, ha, kawasan huruf kecil okey, yang kamu ambil dan letakkan dalam kerangka. Ini perenggan untuk aktiviti ketiga. Dan ini perenggan penutup ni. Okey, untuk perenggan penutup karangan laporan, kamu mesti masukkan sama ada program itu. Berjaya ataupun tidak. Kamu tulislah program ini berlangsung dengan jayanya mengikut objektif yang ditetapkan. Okey, dan bila kamu dah tulis berjaya ataupun tidak, okey, lepas kamu dah ceritalah kan juri buat apa pengumuman bagi hadiah tu, kamu tulislah program ini berjaya berjaya dilaksanakan seperti objektif yang ditetapkan. Jadi awak tulis tambah. Saya, biasanya laporan kena tulislah. Saya berharap agar program ini, okey, diteruskan lagi pada masa hadapan ataupun pada tahun hadapan. Dah habis tu, siaplah karangan laporan awak. Jadi ingat kalau laporan mesti ada tulis program di berjaya ataupun tidak, masukkan harapan dia diteruskan lagi ataupun tidak. Itu je lah beza dia laporan dengan fakta. Jadi daripada habis, jangan lupa tuliskan laporan disediakan oleh tanda tangan, nama semua huruf besar, tuliskan jawatan. Okey, dan tarikh, bulan semua huruf besar dan titik. Ini cara yang betul. Kalau kamu tulis macam ni, salah. Sebab apa? Ini tarikh tak semua huruf besar, ini tak huruf besar, ini tak ada jawatan. Ini salah. Jangan buat macam ni. Okey, jadi kita tulis yang betul. Okey, baiklah. Jadi, itu saja perkongsian cikgu untuk pelajaran hari ini agar dapat membantu kamu untuk menulis karangan fakta dan laporan dengan baik. Jadi, kamu rasa susah ke tulis karangan? Senang je. Dia sama saja tapi format sahaja yang berbeza. Jadi cikgu harap semoga video cikgu ini dapat membantu kamu untuk menguasai penulisan fakta dan laporan. Okey, sekian saja daripada cikgu. Dan ni kita jumpa dalam video yang akan datang. Bye semua. Zest.